Bau dia sedap betul lah. Warna dia pun menarik tu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan masak satu resipi yang viral. Resipi ni viral di negara Jepun, tapi adalah sampai sikit kan viralnya kat Malaysia ni. Jadi saya pun nak try lah resipi ni. Okay, resipi apa? Resipi nasi KFC. Resipi nasi masak dengan KFC. Mesti sedap. Okay, bahan-bahannya simple je. Kita tak payah nak tomatomis. Bahan-bahannya beras, semestinya ayam KFC, cube pati ayam, dan juga kicap. Ikut korang lah nak kicap apa kan. Ikut taste masing-masing, cara masing-masing. Okay, mula-mula kita basuh lah beras kita kan. Mesti bersih. Okay, lepas tu kita masukkan pati ayam ni lah. Pati ayam no ni. No ke? Oh, pati ayam Maggi. Ikutlah, no pun boleh. Pati ayam besar tu pati ayam ni. Kita masuk separuh lah. Nak sangat Maggi ni. Masuk separuh. Okay, separuh. Nanti kita pancung air panas. Tu kita masukkan kicap kita bancuh tadi lah. Saya pun tak tahu sekatan dia, tapi ikutlah selera masing-masing. Kacau, 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 kacau. Kalau rasa nak tambah kicap lagi pun boleh, tambah sikit. Okay, tak payah bagi hitam, bagi coklat-coklat je. Kemudian kita masukkan air yang kita pancuh tadi dalam beras yang kita dah basuh tadi. Yang dah basuh je. Okay, kemudian kita masukkan ayam KFC ni. Tok macam ni. Sedapnya, menyedarkan. Okay, lepas tu kita masak guna rice cooker lah kan. Cooking, kalau guna rice cooker ni senang je. Okay, sekarang nasi KFC kita pun dah masak. Okay, tengok tu. Bau dia sedap betul lah. Warna dia pun menarik tu. Okay, sekarang kita nak hancur-hancurkan dia lah. Kalau ikut resipi yang viral tu, dia kena hancur-hancurkan lah. Kita hancur-hancurkan ayam dia dengan tu. Kita hancur-hancurkan, kemudian kita asingkan dengan apa tu, tulang dia. Jadilah nasi
KFC kita. Kalau nak pekat lagi boleh, korang boleh apa, air pancuhan tu boleh kicap lebih sikit lah. Tapi ni pun dah kira sedap ni kan. Oh, bau dia ngancam lah, bau dah. Okey, setakat itulah video saya pada kali ini. Saya pun tengok daripada Facebook resipi ni. Jadi korang boleh dah cuba sendiri resipi ni. Senang je kan. Mesti anak-anak suka kan nasi KFC ni. Okey, itu saja. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel saya.